Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. This is Cikgu Fahmi. So, hari ini, pagi ini, kita akan belajar asas kepada asas yang pernah awak belajar semasa sekolah rendah dulu, iaitu nombor asas. Okay? So, dalam dalam topik nombor asas ni, kita akan belajar bagaimana cara untuk kita tambah dan juga tolak nombor asas tu. And topik ni sesuai untuk KBSM dan juga KSSM. Cikgu nak start dengan live cikgu pagi ni dengan satu persoalan, di mana pernah tak kita fikir kenapa bila kita tolak-tolak dulu masa sekolah rendah, kita belajar, kita buat tolak-tolak, kenapa kita dapat bila kita tak cukup nak tolak tu tak cukup kan, jadi kita kena pinjam kat sebelah tu, kenapa kita dapat 10? So persoalan itu akan terjawab pada hari ini. Okay, so get ready yourself. Kita akan belajar something yang baru, something yang quick. Cikgu tahu ada calculator, tapi untuk student-student KSSM, nombor asas awak melibatkan asas 2 sehinggalah asas 9. Jadi bukan semua boleh pakai dengan calculator, maka get ready yourself, still kena jawab. Okay, so let's go. Get ready. Okay, dah sedia? Now, before kita go deeper tentang bagaimanakah cara untuk buat penambahan atau penolakan, cikgu nak start dengan penambahan dulu. Cikgu nak start dengan tolak sebab tolak lebih senang untuk kita explain. Okay, dulu-dulu masa belajar kat sekolah rendah, kita belajar yang let's say cikgu ambil satu nombor 4321. Kalau kita tolakkan dengan I don't know, 89 mungkin. Okay, apa yang berlaku? Kita satu boleh tolak 9. Dekat sekolah rendah, kita belajar yang tak boleh tolak 9 tu. Okay, which is true. Tapi kita akan pinjam. Apa yang berlaku bila kita pinjam adalah, 2 ni kita akan potong dan jadi 1. So, dah pinjam. Tapi satu ni, dia bukan dapat sekadar dapat satu. Dia akan dapat 10. Persoalan dekat sini ialah, kenapa kita dapat 10? Kenapa 10 yang dapat? Kita nak pinjam macam lebih kurang. Sebenarnya kita nak 8 je. Sebab 8 tambah 1 tolak 9 dapatlah kosong. Betul? Kan? Kita hanya perlukan 8 saja untuk mampu tolak 9. Ini masalahnya, kenapa kita dapat 10? Sebab semasa sekolah rendah, kita belajar semua nombor adalah asas 10. Semua nombor asas 10. Asas 10. Okey, jadi nombor-nombor tu adalah antara 0 sehingga 9. So kat sini adalah 1, 0. So semua nombor asas 10, bila kita pinjam, kita akan dapat 10. Jadi kat sini 10 tolak 9 dapat 1, 1 tambah 1 dapat 2. Ini semua asas 10. Okey, 1 nak tolak 8 pun tak boleh. Jadi kita kena pinjam. So 3 ni kita potong jadi 2. 1 ni dia akan dapat lagi 10. 10 tolak 8 2, 2 tambah 1 3. And then 2 tak tolak apa-apa, 2 4. So kita dapat jawapan 4232 asas 10. Okay, now apa yang berlaku kalau kita gunakan yang asas yang lain? Okay, cuba komen asas apa yang awak nak. Cikgu tengok komen sekejap. Okay, right. Jadi kita try dengan asas 5. Disebabkan asas 2 dengan asas 8 ada dalam kalkulator, jadi cikgu tak payah tunjuklah. Okay, but cikgu akan tunjukkan dengan asas 5 kerana student-student KBSM boleh jawab juga, dan student-student KSSM pun boleh interpolate dengan apa yang cikgu sampaikan untuk asas 4, 6, 7, 9.
Okey. Baik. Cikgu nak ambil nombor yang sama. 4, 3, 2, 1. Tapi cikgu akan tolakkan dengan 34 kerana nombor ni adalah dalam asas 5. Okey. Baik. Ingat eh, sebab dia asas 5, jadi kita pinjam, kita akan dapat 5. 1 boleh tolak 4? Tak boleh, pinjam sebelah. Dapat 5. 5 tolak 4, 1 tambah 1. 5 tolak 4, 1 tambah 1, 2. 1 tolak 3 boleh? Tak boleh, pinjam sebelah, dapat 2. Dapat 5. 5 tolak 3 dapat 2. Tapi jangan lupa tambah 1, so dia jadi 3. 2 tak tolak apa-apa, 4 tak tolak apa, terus turun. Jawapan sama. Okey, tapi ini adalah asas, dalam asas 5. Okey, kita try nombor yang lain. Kita try nombor yang lain. Practice make perfect. Kita cuba dengan asas 5 lagi, kemudian kita try dengan asas yang lain pula. Okey, asas 5 lagi. 1 3 2 tolak 33. Asas 5, asas 5. 2 boleh tolak 3? Tak boleh, pinjam sebelah. Dapat 5. 5 tolak 3 dapat 2, 2 tambah 2 dapat 4. Okey, yang seterusnya, 2 tolak 3 boleh? Tak boleh, pinjam sebelah. 2 ni akan dapat 5. So 5 tolak 3 dapat 2, 2 tambah 2 dapat 4. So jawapannya adalah 44 asas 5. So far so good. Jom kita try dengan soalan asas 3. Okey, asas 3 kecil sangatlah. Asas besar sikit boleh? Asas 6. Salah satu je. Asas 7. Cikgu suka nombor 7. Cikgu nak ambil asas 7. Okey, asas 7. Nombor asas 7. 6 3 6 3. Asas 7. Tolakkan dengan 56. Okey. Asas 7 jugalah. 3 tolak 6 tak boleh. So kita pinjam daripada sebelah. Kita akan dapat 7. 7 tambah 3 10, 10 tolak 6 dapat 4. 5 tolak 5 dapat 0. 3 terus tolak dapat 3 0 7. Okey. Macam mana? So far so good. Itulah sebabnya bila masih sekolah rendah, kita belajar tentang nombor asas ni, kita belajar dalam asas 10. Okey, tapi kenapa cikgu sekolah rendah tak terangkan kenapa dapat kat situ 10? Kenapa dapat 10 cikgu? Dia pinjam kat sebelah, kenapa dapat 10? Cikgu sekolah rendah of course lah takkan terangkan. Sebab kalau diterangkan nanti korang pening. Korang bos sekolah rendah cakap pasal nombor asas baru korang tahu. Betul. So benda ni kita akan belajar kemudian semasa di tingkatan 4. Tingkatan 4 ke 5 belajar benda ni. Okay, so dekat sini penerangan dia lebih jelas kenapa. Okay, so soalan ni pun kita boleh apply. Kaedah ni pun kita boleh apply pada tambah pula. Jom kita buat tambah. Okey. Untuk soalan tambah pula, bila kita tambah, contohnya macam skor rendah 25 tambah 8. Contoh kan. Okey. Ini asas 10 yang kita belajar masa skor rendah. So bila 5 tambah 8, berapa kita dapat? Kita akan dapat 13. Betul? And then ni kat atas ni, kenapa dia tambah 10 atas ni? Kenapa 10 pula? Pula tambah 10 maksudnya 10 tu sini. Kenapa tambah 10 sini? Kenapa tambah 1 sini? So 1 tambah 2 kita akan jadi 3. Okay. Baik. Apa berlaku dalam asas-asas yang lain pula? Asas yang lain pula. Let's say cikgu ambil kat sini 25 tambah dengan, kita tambah dengan 4.
Ini adalah asas 6 contohnya. Asas 6. Okey. Bila 5 tambah 4, kita akan dapat 9. Itu adalah matematik yang kita dah tahu sebelum ni. 5 tambah 4, kita dapat 9. Okey. Tapi 9 ni dah lebih daripada asas 6. Asas 6 tak boleh ada 9. Dia tak boleh lebih-lebih. Dia tak boleh, nombor dia tak boleh lebih daripada 6. So, apa yang perlu kita buat lah? Kita kena tolak dengan 6. So, berapa kita dapat? 3. So, 5 tambah 4 ni, kita akan dapat 3. Okay. Dan dekat sini, tambah berapa? Tambah 1? No. Eh, tambah 1 pula. Acik kata yang lain ni dah terbagi jawapan lah. So, kita akan tambah 1 kat sini. Okay. So, apa? Dia ditolak sekali. So, 1 tambah 2, 3. Dapatlah jawapan kita, 33 asas 6. Okay. Sama juga apa berlaku kat sini. Bila 5 tambah 8, kita akan dapat 13, betul? Disebabkan dia asas 10, jadi kita tolak 10. So, kita akan dapat 3. That's why 3 ni ada kat sini. 10 ni pergi mana? Sini atas. Bukan nombor 10 tu, maksudnya ditolak sekali. So, 1 tu tambah sini. Okay, kita terang dengan nombor 1 lain. Tak faham tak apa, kita praktis dengan yang lain ni supaya kita boleh jelas nampak. Macam biasa, cikgu bukan biasa lah. Cikgu nak gunakan asas 5 supaya student KBSM pun boleh relate. 4, 3, 2, 1 tambah dengan 3, 4, 3. Hup, asas 5, asas 5. Okay. 1 tambah 3, tak ada masalah. Kita akan dapat 4. Selagi tak lebih dari 5, dia okay. Okay. 2 tambah 4 dapat 6. Oh, tak boleh tulis. Tulis kat tepi 6. 6 tolak 5, kita akan dapat 1. So, 1 kat sini, 1 sini, naik 1 kat sini. Kenapa 1 dekat atas juga? Sebab kita tolak 5 sekali. 1 tambah 3 tambah 3 dapat 7. 7 tolak 5 dapat 2. 2 letak kat sini, 1 letak kat atas. So dapat 1 tambah 4 jadi 5. Tak boleh juga. 5 jangan ditulis begitu. 5 tolak 5 dapat 0. So jadi 10 kat sini. 0 turun bawah, and then kan 1 akan tambah kat atas ni. So 1 terus turun. So that's why kita dapat apa ni? 1214 asas 5. Lagi satu, kali ni cikgu tunjuk kat awak tanpa perlu buat benda ni. Kita kena congak, kita cuba congak dalam kepala. Okay? Alright. Kita akan cuba 4 soalan. Sebelum kita tamatkan lesson kita pada pagi ni, okay, kita akan cuba 4 soalan. Soalan yang pertama adalah 267. Okay, asas 8, asas 9. Okay, tambahkan dengan 32. Okay, asas 9 jugalah. Dapat berapa? Okay, soalan yang kedua. 353 tambah 26. Kedua-dua ni adalah asas 7, asas 7. Okey, soalan yang ketiga. 416 tambah dengan 53. Ini adalah asas 7. Okey, lagi. Kita ambil asas 2. 101110 asas 2 tambah dengan 12 mana boleh? 101111 asas 2. Ha. Okey, and by the way, before cikgu menunjukkan jalan kerja ataupun jawapan bagi soalan ni, jangan tunjukkan video ni kepada adik awak. Kerana apa? Dia akan pening sok mo. So jangan bagi dia tengok. Okay, sebab ini adalah soalan level yang lebih tinggi. Okay,
Kalau tengok A kenapa atas ni tambah tu dah pening pada dia. Tapi kalau ada awak jenis yang boleh tangkap cepat, dan tak ada masalah. Sebab nanti masa form 5 nanti senanglah kerja dia. Sebab apa? Sebab dia dah start awal. So, with that being said, pada pagi ini, PTTI ada melancarkan seminar mampu skor SPM versi PKP. Okay? Dia akan bermula pada pukul 11 nanti. So, kalau siapa-siapa yang belum mendaftar, sebenarnya pendaftaran dah ditutup. Maafkan saya. But, jika ni antara kita sahaja, jika anda boleh lakukan ini, boleh lakukan ini pula. Jika anda boleh teringin nak juga join, maka boleh DM PTTI online ataupun boleh DM atau PM kita orang. Kita akan cuba adjust something. Okay? Okay, so jumpa anda dekat Mampu Sekolah nanti. Baik, untuk menjawab soalan ni, oh by the way, Mampu Sekolah ni percuma. Okay, soalan. Asas 9, 267 tambah 32. Okay, sedia? Dah ada jawapan masing-masing? Alright, jom kita buat. So, 7 tambah 2 dapat 9. Tapi 9 ni adalah asasnya. Jadi, tak boleh tulis 9. So, 9 tolak 9 dapat 0. Letakkan 1. 6 tambah 3 dapat 9. 6 tambah 3 dapat 9. Ada 1 kat atas ni. So, dia jadi 10. So, 10 tolak 9 dapat 1. 1 tu letak mana? Sini. So, dia 3. 3 jawapan 9. Siapa betul? Soalan yang pertama, siapa betul? Tepuk tangan dekat sendiri. Good job. Okay, soalan yang kedua. Sedia. 3 tambah 6 dapat 9. Asas ni 7. 9 tolak 7. 2. Tulis 2 dekat sini. Letakkan 1 kat atas. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 1, 8. Terlebih berapa? So, 8 tolak 7 dapat 1. Ni 8 kan? 8 tolak 7 dapat 1. Betul. Okay, 1. Okay. And then 1 letak atas ni. Sebab dah terlebih tolak kan. So, 1 tambah 3. 4. Dan kita akan dapat 7. Eh, 7. Dapat asas 7. Okay. 412 asas 7. Yang seterusnya. Apa tu? 416. Dan tambah 53. Asas 7 juga. 6 tambah 3. 9. 9 tolak 7. 2. Tambah 1. 1 tambah 1 tambah 5 dapat 7. 7 tolak 7, 0. Tambah 1. 1 tambah 4, 5. Okay. Cuba komen dekat ruangan komen dulu. Siapa yang betul 3 per 3? Adakah anda akan dapat 4 per 4? Mari kita saksikan. Yang seterusnya. 0 tambah 1, 1 asas 2. Tak ada masalah. 1 tambah 1, 2. 2 dah lebih. So, 2 tolak 2, 0. So, tulis kat sini 0. Tulis 1 kat sini naik. 1 tambah 2 tambah 1 jadi 3. 3 tolak 2, 1. Naik 1 lagi sini. 1 tambah 1, 2. Tambah 0, 2 juga. Sudah lebih 1, 1. Eh, apa pula? 0 lah. 2 tolak 2 berapa? 0. Okay. 1 tambah 1, 2. 2 tolak 2, 0. Letakkan 1 kat sini. 1 tambah 1, 2. Boleh tulis macam tu? Jangan. Tulis 0, naik 1 sebelah sini, 1 turun, 1. So, inilah jawapan dia. Boleh semak dengan kalkulator. Okay? Baik. Before cikgu end, semua orang ada jam. Pernah tak terfikir, kenapa kita tidak pernah ada pukul 7.60? Ataupun pukul 10.68. Ataupun tak pernah ada lagi pukul 1. Contoh waktu Zohor masuk pada pukul apa ke? Sorry, waktu Asar masuk pada pukul 4.30. Kenapa kita tidak cakap pukul 3.90? Tak pernah lagi kita cakap pukul 3.90. Kenapa? Ada kaitan dengan nombor asas ke? Ha? Berapakah nombor asas bagi minit? Siapa tahu? Yes. So tuliskan jawapan anda di ruangan komen. Kenapa nombor-nombor dalam masa, dalam minit hanya ada sampai 60. Okay. So terima kasih banyak. Jumpa lagi lain kali. Jawapan dia adalah sebab asas nombor asasnya adalah 60. So terima kasih, bye.
Okay, semua terima kasih. Bye.